Hiya! Sa! Aduh! Hiya! Sa! Kiara! Hah! Kejar Kiara! Hiya! Push! Kena! Hiya! Hiya! Kira-kira, hiasa, hei, terus kira, pusa, nice, hiasa, ya, wiasa, terbalik, hias, terus, hia, capek, nggak mau pulang sebelumlah Isa. Nggak mau pulang sebelumnya Isa. Halo kawan-kawanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh ya kan. Seperti biasa, Bang Hanzo 94 hunting lagi ya kan. Ya mudah-mudahan kalian nggak ada bosan-bosannya ya kan, tidak bosan-bosannya nonton channel Bang Hanzo, yaitu kegiatan berburu ataupun hunting burung-burung sawah, burung-burung apa yang nampak, semua burung kugas ya kan. Jadi untuk kalian mudah-mudahan kan selalu diberikan kesehatan ya, murah rezeki, lancar barokah, amin ya robbal alamin. Ya ini sambil menunggu agak senja sedikit ya kan. Tadi aku gerak jam 5 lewat karena masih cuacanya masih ya lumayan lah Sumatera ya kan. Masih terang-terang enggak tentu arah gitu. Jadi orang-orang dari kebun tuh baru baru mau pulang. Jadi karena kita hunting menggunakan Supra X125 batok bergetar tuh di sana dia. Jadi ya otomatis kita hunting di jalan. Jadi kalau misalnya orang-orang belum pulang dari kebun, perkebunan sawit kayak macem lah, ada yang membersihkan sawah, membersihkan kebunnya, ada yang lagi manen gitu kan. Jadi ya kita nunggu mentok-mentok itu di jam 5.30 lah. Nah, gitu. Jadi baru tenang gitu kan. Barulah kita bisa hunting di jalan-jalan seperti ini. Baru tuh burung-burung luak-luaknya, burung ayam-ayamannya itu baru keluar semua karena udah sepi gitu kan. Nah, gitu sih. Oke lah. Aku sebenarnya nggak suka kali banyak cerita ya kan, cuman ya kayak mana lah biar nggak bosan aja teman-teman, karena nanti tiba-tiba video langsung hunting itu mana main ya kan. Ya aku sapa lu kawan-kawanku semua ini yang baik hati, budiman, dan juga Kiara ini udah sangat berterima kasih pada kalian. Bahkan ada juga sampai yang menawar tukar mobil, minta dibeli, mau dijual nggak bang, segala macem. Ya terima kasih lah untuk komen-komenan kalian yang seperti itu ya kan. Aku juga sebagai ownernya seneng ya kan, sebagai bapaknya seneng ada komen seperti itu. Bukan berarti ya walaupun mereka hanya sekedar bercanda ya kan, nggak apa-apa. Cuman kan ya kita itu yang membacanya, yang di komen seperti itu merasa seneng aja gitu, bangga sih. Ya ada rasa bangga sedikit. Ya banyak pun nggak apa-apa juga lah ya kan. Oke lah, terima kasih lah kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya. Kesehatan, murah rezeki, lancar barokah, itu yang penting tuh. Yang penting itu dia rezeki. Lancar, udah gitu barokah pula lagi rezekinya ya kan. Nah, yaudah, itulah kawan-kawanku ya. Kita lanjut aja. Let's go. Kiara. Go. Puh. We'll be right back.
Ya. Sah. Kita tengok apakah masuk semak atau enggak. Aduh, wih, sadis, sadis kira. Mantap. Good job, Kera. Tuh dia. Sip, kita lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh. Hiya, sah. Aduh. Ini harus lompat. Ih, cepat, harus lompat. Kalau enggak lepas masuk semak, cepat, cepat. Ah, dapat. Memang kau Kiara. Pahlawan tadi udah ku tahan loh. Aku takutnya apa? Biawak tadi tuh ada biawak. Pas pula di sekitaran situ. Makanya ku lepasi, apa makanya ku pegang. Duh, ini lalang ini bahaya nih. Tajam soalnya itu. Halang-halang. Kena juga rupanya penghuni sini. Kena juga rupanya kau. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Good job Kiara. Lagi dan lagi. Poin terus. Mantap Kiara. Mantap, mantap. Bisa. Allahu Akbar. Waduh. Aduh. Sakit telurku. Lompat terus. Di sini tadi. Wah. Uy. Kiara. Hayah. Main, main memang keras sekali Kiara. Banting, burung bubutnya banting nih. Itulah dia. Wih, mantap kali spotnya itu. Kena Kiara. Enggak. Yuk. Dah, biarin aja itu. Tuh, mantap kali spotnya. Kiara. Come on. Good job Kiara. Kau ngejar apa tadi? Nuh, Kiara. Ini. Jar Kiara. Alah, masuk semak lagi. Ruak-ruak gitu. Langsung banting masuk semak. Udahlah. Menang lah dia. Wih, dapat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nggak nyangka, guys. Betul. Asli. Nggak nyangka serius. Soalnya mah udah kalah star juga satu. Yang kedua ketutupan pohon sawit tadi. Ini apa sih remote?
Good job, Kiara. Alhamdulillah. Mantap, nak. Mantap, nak. Good job, Kiara. Good job, Kiara. Aduh, mantap, nak. Mantap, mantap, mantap. Ayo, kita keluar dulu. Alhamdulillah. Poin demi poin. Pundi demi pundi. Good job, Kiara. Berdarah. Aduh, koyak. Koyakan kawan. Good job, Kiara. Mantap. Wih, itu. Satu lagi. Aduh, terbang dia, terbang. Oh. Di sini sarangnya rupanya. Oke. Oke, ini spot baru pertama kita datangi ya. Soalnya aku tadi penasaran. Rua. Haiya! Kena. Kena ya teman-teman. Jauhnya. Wey. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kena sih. Aduh, aku takut lepas soalnya. Apa? Besar kali. Bandut. Apa? Babun. Mana Kiara? Jauh kali loh. Tuhan, serius. Soalnya nampak apanya jenggernya itu merah. Good job, Kiara. Aduh. Wih, bangau. Berarti di sinilah, Pak. Hewan sawah semua ya. Mantap. Good job, Kiara. Wih, kepalanya langsung. Agak lain. Tuh, kan? Yes. Good job, Kiara. Nice. Kamu telah mendapatkan 1 ekor, 2 ekor, dan berekor-ekor burung. Nih penjaga wilayah nih. Oke, sorry bro. Hah, udah, kita lewatkan aja. Hari sudah mulai isa. Kayak ini terang gak kawan-kawan ya? Kalian nggak percaya, bisa kalian tengok jam gue ini. Tuh, jam 18.16. Lama nggak sih? Lah, Shopee pula. Sorry lah ya, kedengeran Shopee-nya. Alhamdulillah. Memang sarangnya di sini, Bah. Wih, nyesal aku ngapa kemarin nggak kemari. Jauh loh. Itu loh. Ada sekitar 100 meter. Jarak yang mau dikejar tadi. Itu ada 30 meter kurang lebih. Mana motorku? Itu motorku sana tuh. Lu gak percaya kalian. Itu motorku sana. Itu paret. Kusana tadi. Walah. Entahlah. Suka hati kalian mau percaya emang enggak ya kan. Bodoh amat. Hampir masuk paret. Rezeki. Mak, udah berapa ini? 4 ekor nih. Good job, Kiara. Jangan, Kiara. Sabar, Kiara. Sabar. Nih. Betul-betul babon. Tuh. Merah ini ya. Tuh. Terima kasih, Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
up. Oke, udah mulai basah nih. Ya udah mulai kena basah-basahan. Udah mulai agak-agak ya kan, biasanya. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Banjir. Oke, kita lanjut. Kira-kira. Ya. As. Ngeri kali mana, Bang. Enggak tahu ya dapat atau enggak. Satu lagi situ. Sini Kiara. Nggak mau pulang. Keren kali. Swap shoot. Wah. Yang salahnya tadi berlawanan arah tadi. Tapi kalau satu arah sirna tadi ya. Keren kali tadi ya. Yang satu masuk situ. Biar aja untuk besok. Oke lah, kita lanjut Kiara. Nggak mau pulang sebelumlah Isa. Nggak mau pulang sebelumnya Isa. Nggak mau pulang sebelum digoyang. Nggak mau pulang sebelum digoyang. Hunting masih maghrib, mana main. Sampai salah ya kan. Kemarin ada tantangan soalnya. Hunting sampai maghrib, mana main, isak lah, oke. Hunting sekarang sampai maghrib, mana main, isak juga lah, ya kan. Hunting kok, apa? Jam 5 udah pulang, ngapain? Udah dibilang hunting di sini jam 5, ruak-ruak baru pakai pincu. Wih. Itu Kiara. Kok? Ruak-ruak di sini, burung blekok itu. Burung blekok ya baru bangun tidur itu. Enggak nampak kalian dari itu. Mana main jam 5 pulang.